Oke lah, Galombang Menak tadi ya. Nah, kita kembali, cuma dua kali saudara ketemu sama dia itu. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Yang pertama, kemudian yang kedua. Ya. Saudara waktu pembicaraan itu dengan Galombang Menak, dengan si Resi itu, selain ke, saudara bertiga, ada lagi gak orang lain? Tidak ada Pak. Cuma nama tak ada? Iya. Iya? Iya. Pada pertemuan pertama itu, ada gak Galombang Menak tuh menitipkan sesuatu dengan saudara? Tidak ada. Gak ada? Tidak ada Pak. Ya cuma sebatas itu saja, sebatas iya. Apa namanya, sebatas pembicaraan iya. Masalah tadi. Betul Pak. Masalah bisnis tadi. Betul Yang Mulia. Pertemuan kedua demikian juga? Sama Pak. Tak ada? Sama Yang Mulia. Soalnya yang berkembang di persidangan itu, Pak Tito ya, itu si apa si Galombang Menak itu pernah ketemu saudara. Betul. Membicarakan masalah ada yang untuk usaha menutup kasus BTS ini loh Pak. Ya. Jadi saudara mungkin sudah tahu juga kabarnya di media, benar sudah baca kan? Waktu itu tidak tahu Yang Mulia. Waktu mana? Waktu pertemuan itu saya tidak mengikuti. Tidak, iya. Oh yang sekarang Yang Mulia? Iya. Oh ya tahu. Iya. Sebenarnya ini saya kan juga berkembang, ini berkembang, kan berkembangnya iya. Waktu persidangan ini. Betul Yang Mulia. Iya kan? Itu yang perlu konfirmasi dengan saudara. Siap. Jadi si Dwi, siapa si Irwan Ermawan ini diperintah oleh anak Amalatif. Siap. Tuh orangnya Pak, anak Amalatif. Tadi saudara siap. Bilang tak kenal kan? Siap. Iya ini Amalatif. Perintah sama siapa si? Si Irwan Hermawan ya. Nah, ngajak Irwan Hermawan kemudian si Yudi ya kan nah, kemudian Galombang Menak Galombang Menak itu bawa si Resi itu datang ke tempat saudara. Siap. Saya mengikuti seluruh perkembangan di berita Yang Mulia. Iya itu ya. Maka perlu betul. Kami konfirmasi dengan siap. Gitu kan betul. Jadi kalau umpamanya saudara membantah itu hak saudara. Betul Yang Mulia. Membantah itu, yes. Ya kan? Itu tidak benar itu. Tidak benar Yang Mulia. Tidak benar, ya itu hak saudara untuk membantah itu. Betul Yang Mulia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!